Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Kabar teman-teman semua tentunya lebih sehat ya. Baik, pagi ini saya akan memasak menu. Saya siapkan udang yang sudah saya kupas. Udang kali ya teman-teman. Begitu juga ini wortel. Satu buah wortel yang sudah saya potong-potong korek api ya. Panjang-panjang korek api. Saya siapkan juga kobis atau kol, ini 1/4 ya. Untuk bumbunya saya siapkan bawang putih, bawang merah, bawang putihnya 3 siung, bawang merahnya juga sekitar 6 siung yang kecil-kecil, lombok merah, lombok hijau satu-satu, dan 1/4, maaf nih tidak 1/4 ya, setengah tomat merah. Tidak ketinggalan juga bawang gula, garam, merica, dan kaldu masing-masing 1/2 sendok teh teman-teman ya. Baik, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Saya potong terlebih dahulu kolnya ya, ini kebetulan sudah potongan. Saya potong kayak berupa mie ya. Saya potong seperti ini. Untuk kobis, untuk kol ini sesuai selera teman-teman semua. Bisa dipotong besar, bisa dipotong kecil ya. Baik teman-teman, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya bawang putih kita geprek teman-teman. Rajang hingga tipis ya, kita rajang hingga kecil-kecil. Baik teman-teman, kita sisihkan. Selanjutnya tomat kita potong menjadi 6, kita sisihkan. Lombok kita bulat-bulat aja motongnya ya teman-teman ya. Ini bisa dimakan untuk anak-anak yang tidak doyan pedas ya. Kita tidak memakai cabai rawit. Saya potong lombok hijau. Kita campur saja ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya bawang merah kita rajang. Oh ya teman-teman, saya lupa memberitahukannya. Saya tadi nanti saya memakai minyak diet dan saus tiram serta minyak wijen. Kita siapkan wajan, kompor kita hidupkan. Saya memakai minyak diet teman-teman ya. Saya memakai 1 sendok makan saja. Bawang
Bawang putih saya goreng hingga wangi. Setelah wangi, kita masukkan bawang merah. Lombok hijau dan lombok merah. Kita tambahkan air sedikit. Kita aduk aduk. Setelah mendidih, kita masukkan udang. Selanjutnya minyak wijen 1 sendok makan. Saus tiram 1 sendok makan juga. Kita aduk-aduk. Garam, gula, dan kaldu. Serta merica bubuk kita masukkan. Kita aduk-aduk. Selanjutnya wortel, teman-teman ya. Kita tunggu wortel matang. Kita koreksi rasa. Sudah enak. Selanjutnya kita masukkan tomat. Kobis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya ya, share serta like. Terima kasih teman-teman. Ini menu yang sederhana sekali, nikmat dimakan buat keluarga tercinta, dan ini menu sehat teman-teman. Di samping saya memakai minyak diet, juga saya memakai sayuran ya, wortel, ada kobis. Baik, ini kelihatan sudah matang, kompor saya matikan ya teman-teman. Menu sehat kita udah jadi, siap kita sajikan buat keluarga tercinta. Enak ini tentunya ya buat keluarga. Menu kita hari ini sudah jadi teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sejak awal hingga akhir. Jangan lupa mencobanya ya teman-teman, sahabat onlineku semua.
Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.